kunjungi web kami di alamwamuslim.com. Al-Amwam menemani ibadahmu juga hijrahmu. Tentang makna innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Makna yang pertama, orang yang sabar akan mendapatkan balasan pahala atas kesabarannya, dan Allah tidak menghisab amalannya. Berarti mereka ini yang dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab. Iya. Nabi SAW kan menyebutkan akan ada dari umatnya yang masuk surga langsung tanpa dihisab. Pada asalnya semua orang akan melalui proses hisab. Iya kan? Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Ini dalil. Sesungguhnya kepada kamilah mereka semua akan kembali, dan sungguh kewajiban kami menghisab mereka. Ini dalil pada asalnya semua hamba akan dihisab, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang dikecualikan adalah ini. Orang-orang yang sabar. Dan kita tahu sabar itu ada tiga kan? Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi takdir, ketentuan buruk yang telah Allah tetapkan. Maka siapa yang menjalankan ketiga jenis kesabaran ini, maka wajar kalau dia akan meraih janji masuk surga langsung tanpa hisab. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin. Hadza siratun mustaqim.